Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Permohonan Najib ke tepi injunksi kes saman 1MDB didengar 26 Mei. Kuala Lumpur, permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menepikan injunksi mereva yang diperoleh 1MDB dan satu anak syarikatnya bagi menghalang bekas Perdana Menteri itu daripada melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga $681 juta akan didengar pada 26 Mei ini. Pada 8 Februari lalu, Mahkamah Tinggi di sini membenarkan permohonan ex parte bagi injunksi mereva oleh 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited, dahulunya dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited, yaitu plaintif pertama dan kelima dalam saman terhadap Najib dan beberapa individu lain. Peguam Wong Chi Lin yang mewakili 1MDB ketika dihubungi berkata pada prosiding secara dalam talian, Hakim Atan Mustafa Yusof Ahmad turut menetapkan tarikh sama untuk pendengaran permohonan inter partes bagi injunksi mereva. Mahkamah turut melanjutkan injunksi ad interim yang diperoleh Najib sehingga pendengaran permohonan injunksi mereva didengar dan diputuskan, katanya.